Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuner. Kembali dengan saya Muhammad Yon Rinaldi. Nah, kali ini saya berada di belakang pasar Istana Anak Jambi. Nah, di sini kemarin di saat PPKM sempat sepi, pedagang pada tutup dan kini sudah kembali bergeliat. Nah, sekarang saya berada di salah satu toko. Nah, di sini toko acai, grosir dan eceran. Kita lihat bagaimana penjualannya. Saya sudah beberapa lama juga di sini. Saya tidak melihat ada pembeli di sini, tapi transaksi terus berjalan. Ternyata di sini penjualannya secara online. Nah, keren kan? Di toko grosir ini menyiasatin pandemi dengan cara berjualan online, dan kita sudah ketemu dengan ownernya. Inilah pemiliknya. Halo Ibu, apa kabar? Baik. Halo Ibu, dengan nama Ibu siapa ya? Yanti. Bu Yanti. Ya. Bu Yanti, ini toko apa Bu tadi namanya? Acai Prima Busana. Oke. Bu, kemarin kan sempat tutup nih, selama satu minggu ya. Iya. Tutup semua pasar sepi. Nah, sekarang sudah kembali buka. Ini di hari ke-4 ya, setelah selesai PPKM. Bagaimana penjualan di pasar ini, Bu? Kalau penjualannya menurun sih dari biasanya. Tapi kita tuh kalau untuk ngencernya agak sepi, tapi kalau untuk grosirnya lumayan lah. Lumayan. Ya, benar. Nah, ini untuk jubah cowok, di sebelahnya cewek, di sebelah jubah juga ada baju untuk anak kekinian, untuk cowok. Di sini juga ada bermacam-macam baju cewek. Dan baju anak-anak di sebelah, di belakang. Itu kemeja ya, Bu ya? Iya. Ada kemeja juga. Nah, Bu, ini lokasinya di mana, Bu, tempat Ibu ini? Di Istana Anak-anak. Di belakang. Di belakang Istana Anak-anak. Namanya apa tadi, Bu? Toko Acai Prima Busana. Prima Busana. Toko Acai Prima Busana di sini menerima grosiran, Tribuner. Bisa datang ke sini untuk menjual lagi, beli untuk dijual lagi atau untuk dipakai sendiri ya, Bu ya. Jadi yang mau usaha. Seragam untuk pengajian bisa juga. Oh, ada juga untuk menyediakan seragam untuk pengajian. Ada. Jadi Tribuner yang sekarang kena PHK, bingung mau usaha apa, nah, bisa kesini, ambil barang di sini dan memulai usaha garment fashion. Nah, nggak usah pusing-pusing, nggak usah stres karena ada pengurangan karyawan. Nah, kita bisa memulai usaha, Tribuner. Nah, ini kita kasih informasi untuk berjualan garment, berjualan fashion itu bisa ngambil di sini di toko Acai Prima Busana, Tribuner. Lengkap semua di sini. Dan di sini juga segmennya kemana, Bu? Menengah ke bawah atau menengah ke atas? Menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Ya.